Oke, Sony. Halo guys, kalian kembali. Finale. Hari ini kita mau main game Roblox Multiplayer Part 1. Ya tak? Episode pertama besok, episode kedua besok siang, sorenya episode 3, malamnya episode 4, dan paginya episode kelima. Jadi kayaknya 7 episode ya. Siangnya 7, terus sore ke 8. Enggak ya. Sekarang kamu sana-sana kamu jenak ya, Vehicle Legend. Kalian belum pernah kan kita melihat bermain game multiplayer. Ngomong ini semua siapa ya? Temanku. Vehicle Legend by Quadra Tech. Quadra. Nanti malah jadi teks nanti malahan. Oh ya guys, kalian mau tahu enggak nama nama skinku di Ela? Keluar. Ya, keluar. Ya. Keluar dong, please. Oke, guys, maaf ada iklan nih berisik. Ada iklan yang berisik. Ada iklan yang berisik. Semua iklan di sini berisik semua. Karena iklan di sini paling nakal. Paling mah. Ellen, stop. Ah. Kita enggak bisa stop kok. Dasar nakal kalau ini nih. Aku mau join kamu ya. Ya. Aku akan menggunakan masker kamera di sport. Aku juga mau pakai. Oke, kita akan jalan-jalan, kita gas. Tunggu aku. Aku akan coba testing. Aku tungguin di tempat pelajaran dulu. Ada E. Mana di mana? Di mana? Aku tahu. Kamu cuma harus ikut mobilku. Langsung lift dari mobil. Aku lift servermu ya, Kak. Aku keluar ya. Nah, kenapa? Lah, enggak apa-apa. Oke. Gaspol. Di sini. Gaspol. Nek. Kok mobilmu warna putih ya, Pano itu? Di mana tuh Papa suruh ngapain? Hah? Papa suruh ngapain? Kasih tahu waktu intronya ada nah, ada kuning di sini, telur kuning di sini. Lagi bikin video. Oke, oke, Mas. Soalnya tambah banyak deh. Jadi kita gas aja. Gas tanpa rem. Gaspol ngerempe ya pol. Iwak teri, iwak tongko masih mas kene ori bodine trondol. Lang bodine kowe ya trondol kok. Bodiku rak trondol. Kamki. Wis, aku bilang aja. Hei. Kita lagi bikin video, jangan berisik. Kata, saya diam enggak sih? Diam tahu. Ya kamu juga keluar, kamu juga berisik. Aduh guys, guys. Yaudah, nanti kita di sini kita percoba di sini kita nanti kita edit-edit suaranya. Kamu minta tolong Cici buat soundnya diedit-edit Pano. Enggak bisa, Cici juga enggak bisa. Jadi edit ditambahin sound apa gitu. Ya Cici aja enggak bisa. Tuh pakai main pakai HP-mu enak juga. Kamu kok enggak ngenes Pano? Nggak mau, nanti nge-crash. Emang kamu kalau nge-nas biasanya nge-crash? Mm-mm. HP-mu? Kasihan. Kalau di-res tapi berani. Kalau di-res tapi nggak nge-crash? Nggak. Oh, punya aku nggak nge-crash kok aman-aman aja. Wah! Nge-trail jam-jam. Aku belum pernah di sini loh, Mas. Kira-kira ada satu. Nyepur sekarang ke sungai. Sekarang mobilnya malah mana tak coba tak coba. Hey, ayo naik Zeti aku wave masterku. Ya jalan-jalan. Naik. Aku nggak bisa naik. Aku naik. Tumpunya, yaudah aku berenang aja. Weh, nggak bisa boncengan dong kita. Gaspol ada mobil nyangkut. Ayo turun aja Pano, turun sana, turun di sana. Bagus ya. Bagus ya. Tapi tidak. Aku punya ide. Ngapain? Kamu gaspol. Aku kok nggak bisa belok. Ngapain bisa kok? Susah beloknya. Evan ayo turun dulu.
Turun dulu kita naik ke atas ini buat ngambil mobil kita kan loh. Kita ke atas. Saya kulit. Wah, leh, 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 leh. Lo, lo. Oke, reset aja mas, reset, reset. Oke, okay, reset, reset, reset. I'm to reset. Kok nggak ada bunyi? Oh ya, ngomong-ngomong aku udah beli mobil overpower. Apa? Kita sekarang udah punya dua. Aku kok nggak bisa reset sih? Soalnya aku belum tekan. Ini nih. Bunyi terkenal banget itu guys. Oke guys, jadi buat meramaikan video ini kita mau cerita-cerita ya. Woi, Fana kau di mana? Oh ini apa? Semuanya pada lompat-lompat nih berisik. Oke guys. Oke guys, iklannya udah berhenti. Ayo kita gaspol ya, kita gaspol. Ngenos Fano, ngenos. Boom. Kok enggak nge-crash? Katanya bakal crash. Der. Tabrak itu semuanya sampai mobilnya hancur. Nah itu nge-crash. Mana? Oh, nge-crash itu tuh yang kamu maksud nabrak gitu dah. Aku aja berani kok ngenos. Di sini kita coba challenge ya Fano. Di dessert yuk, balap di dessert yuk. Belum rak? Belum. Yuk, turun yuk aku gas ya. Eh, kok sih aku harap ngambil kamera di sportku. Dadah mas. Aduh, mundur, mundur, mundur. Dan ini, udah masuk. Oh no. Tidak. Tidak. Nih Fano, lihat skillku nih Fano. Lihat nih, skillku nih. Skill ngenos kenceng, skill rem, ngerem, set, ngedrift langsung tak atur. Aku main medium aja ya. Ya. Kita lihat yang kita lihat tuh lebih cepat siapa ya? Kita mulah. Kita push ngedrift, estetik. Ya. Gaspol. Aku mah ngenos aja berani. Aku ngenos. Siapa takut buat ngenos? Gak ada yang berani ngenos ya kayaknya selain aku. Aduh, ngedrift. Nah itu aku kalau ngenas di dessert itu harus dikit-dikit gara-gara ngedrift terus nanti takutnya. Nah, kamu takutnya nggak crash, nah aku takutnya ngedrift. Karena nanti bannya burn up. Bannya ya pecah, no. Wes, aku wes finish dulu, anak. Sonic 9 posisi 1 dalam waktu 55 detik. Yo, aku udah 55 detik, kamu kira-kira waktunya berapa ya? 20. Aku 55, ini fastest lapku loh. Fastest banget apa no 55. Aku lap 1 lap. Bukan lap. Cuma 1 lap ya. Di sini kita coba main di mode hard ya. Walaupun mobil kita masih cupu, kita tetap berani balap di. Kayaknya sirkuit hard. Itu 2 lap. Enggak kok, cuma 1 lap. Karena di TV itu sirkuit 2 lap. Ya, kamu jelek fastest lap deh. Cuma segitu, ish, jelek banget waktunya. Ya kan susah, dipakai HP. Yaudah, habis ini kita cari. Ayo, jangan lupa untuk like, subscribe. Like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan share keluar ke negeri juga ya. Dan nyalakan loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang akan dia diajak mabar ya, mabar Roblox. Jadi kita udah janjian untuk kalau channelnya udah nyentuh 300 subscriber, kita bakal ngadain meet up di Roblox ya. Dan kalian harus komen kalian menggunakan mobil apa, speknya apa, kayak gitu. Jangan. Kalian harus komen nama kalian apa, nanti terus kalian aku add friend. Iya, nanti juga aku akan add friend. Dan kita akan mengadakan car meet di Vehicle Legend di bagian lobby awal di bagian showroom. Nanti kita lihat, kita akan lomba race juga bareng-bareng di highway. Wah, gua enggak tahu nih HP gua bakal kuat enggak ya. Ayo ke highway, Mas. Ya, kamu udah siap? Aku baru ngedrift gak jelas nih sekarang. Highway masih racing progress. Enggak kok, masih ada ya. Ini racing progress. Aku udah dapat opera loh mas. Iya, Fano. Ya.
udah dapet orderan itu. Ya, aku turun ya. Aku tinggal mobilku di sini, mau tak jual kok. Bangke mobilnya. Ya, aku nanti mau lihat. Aku belum numpang lah aku. Kamu udah? Udah. Aku mau nyalain lampu karena udah malam. Nah, neonmu bagus banget tuh. Aku alasan mobilku enggak tak bikin kayak gini lah, Pano, biar enggak rame. Soalnya aku kan lagi pengen mobil yang polos, keren, tapi juga sangar. Jangan anggap mobilnya nggak pakai livery pelan, kayak nggak pakai dekal-dekal kayak gini. Yang kayak punya Vano, jangan kamu anggap pelan, karena emang udah kenceng sih. Karena kamat radio sportnya bisa sampai 318. Grade itu udah sampai 317. Tertinggi. Coba. Kalau pakai supercharger sama engine apa gitu nanti kita sampai bisa 400. Bukan hanya 400, kalau kita upgrade-nya udah level max bisa 500, Vano. Oh iya. Abis ini aku juga mau grinding dikit. Grade-nya udah ngedrift. Wow, keren. Wow, drift jumping, Vano. Drift jam. Tapi kita masuk ke laut dan aku tidak bisa masuk. Ya udah kita reset. Jangan. Ya aku terlanjur reset. Mungkin. Nah, Jo. Katanya pengen cepet-cepet dapat itu operannya. Aku tinggal 3 lagi. Gimana kalau kita race dikit? Aku tinggal 3 lagi. Aku mau coba lihat. Mau beli mobil baru enggak? Aku bisa beli monster truck. Enggak bisa. Aku kan duitku kan belum cukup. Mas, aku mau coba lihat-lihat di shop dulu ya. Ya aku coba ya. Aku punya masker kamera di sport bagus. Yokomuki, ini yang kamu emang punya? Punya. Wah, ini game gua nge-crash, cuk. Apa? Crosshead bisa saja. Nah, crosshead. Ini harganya berapa? 550. Duh, kok le kok. Speednya? Yaudah kita jalan. Yaudah aku juga mau masuk dealer ship. Kita mas. Aku tunggu. Ayo kita lihat mobil ya. Ternyata kita bisa ada mobil baru. Aduh. Wah, game gua nge-crash. Yaudah ganti game aja ya, Vano. Mau main apa? Tidak tahu. Aku coba. Tapi kalau aku malah reset, aku yang benar lift dong. Oke guys, kita mau main apa ya? Yang aku bisa aja. 3 million kita udah tamat. Zombie uprising kita belum pernah coba ya. Aku takut juga sama. Mengerikan. Ya, legend kita udah punya nih. Rumit sama Among Us. Amogus. Wow. Lucky Block. Iron Man Simulator, apa ya? Military Tycoon, Theme Park Tycoon, XM 2X Anime Tycoon juga itu. Tropical Resort Tycoon. Oh gini, ini aja UFO Tycoon. Aku udah ngebeat itu. Udah pernah nyoba? Aku udah beli semuanya di situ. Udah beli semua UFO? Harganya murah-murah semua. What? Ya semuanya sih berapa juta. Ayo main resort tycoonnya. Ya udah aku yang join kamu atau kamu yang... kita tungting tas. Tungting tas yang kalah nanti join ya. Tungting tas atau gunting kertas. Tungting tas atau gunting kertas. Tungting tas atau gunting kertas. Ya kamu join aku. Lama ini. Ya, ini latihnya emang lama. What? Makanya aku dulu. Batu aku udah masuk. Nga. Resort Tycoon.
by Ready Set More. Ready Set More. Waiting for server. Aduh, ini loadingnya lama. Tapi kok punya aku cepet banget sih Lisano? What? Tahu ini kenapa? Mama. Pas pecah. Tapi gue kan sering jatuh-jatuh. Oh iya, kita kalian penasaran gak sih kenapa game kita bisa muat Roblox dan Minecraft gitu loh? Ada rahasianya gak sih? Soalnya aku sering kadang ditanyain di teman-teman sekolah, mungkin dari beberapa kalian juga ada yang nyanyi ya, kita jawab ya. Karena apa? Ya. Karena HP kita sama-sama bagus. Pertama kamu coba nyebutin HP-mu apa? Android APF 178. Kalau aku Samsung Galaxy A10s. Samsung Galaxy cuy. Samsung Galaxy. Tahu enggak ini dari 2009. Ini malah udah dari 2000. Baru dari 2009 sih, Bal. Berarti yang apa namanya? HP ku ini masih muda. Yang itu udah agak tua. Tapi tua-tua kuat-kuat aja ya. Udah dong, jangan loncat-loncat, nanti kalian jatuh. Tadi kamu di rumah udah jatuh. Mau jatuh lagi. Oh ya ampun. Ampun lama banget. Ini juga agak lama kok aset. Nah, hampir aset. Asetku hampir penuh. Ayo. Asetku udah 93%. Ini gamenya bagus. Ini gamenya bagus gak sih sebenarnya? Aku masih 25 aset. Aku masih 95 aset nih. Asetnya. Kok aset? Asep. Bang Asep. Asep itu SMC. Itu apa ya, leaderboard? Kamu orange resol, terus aku apa ya? Aku pink. Violet. Tapi aku kok malah pink resol. Oh, tapi bisa sih ini. Aku kok malah pink resol. Showing pupale object. Buy, oke, kita klik. Buy beli. Oke, gimana sih kita? Gimana sih ini caranya tuh? Thanks for playing. Kita harus. Oh, ini cepet-cepet nih, cepet loading. Cepet. Ini gimana tuh ini tuh caranya kita? Di sini tuh. Dipencet. Pencet gini. Ya, coba di X, coba di sini. Karena jangan-jangan. Violet. Yang ini tuh aku juga violet gitu, tapi kok bisa masuk? Oke, warna pink itu di depanmu ya. Warna pink itu di sana tuh. Deket banget, cuy. Bisa kan akhirnya. Kenapa kayak gini ya? Buy Fondes 8. Showing viable object. Fondes. Ini bisa. Fondes. Buy Fondes. Aku enggak bisa klik Fondes-nya. Ya kamu harus lari terus ke situ lagi. Kita coba puterin ya. Wow, aku punya. Wah. Aduh guys, aku gak bisa nge-play. Kali sejauh mungkin. Mana kok nggak bisa? Tapi aku nggak bisa. Nah, di sini nih caranya tuh. Aku udah nginjek loh, tidak makan juga. Ayo. Malu kalau lari. Desk itu apa ya? Pondes. Kayak desk. Itu loh. Oh, tak desk belum.
Pembantunya jadi ada dua dong. Iya, aku juga punya dua pembantu. Saya aku lihat di daerah warna pink ke sana. Dekorasi. Kasihan karena kamu masuk ke daerah pink. Gak apa-apa lah, maklum lah. Wih, wow, ini kita ini ada bank juga loh. Abang. Ini loh deh, ini loh karena ada bank di sini kayak. Oh iya, aku dapet. Nah, sudah. Mas, aku kayak ninja nih mas, aku kayak ninja lompatnya. Dah, ya. Woi, golden carrot, bukan golden carrot kan? Car, car itu kayak mobil. Car, kartungin. Mana aku udah lompat-lompat dari itu pakai robok. Enggak, kok nggak pakai robok? Ini golden card. Sekarang tiga dong pembantunya setelah aku. Nah iya, aku punya tiga pembantu. Cuy. Wow, uang besar. Ayo, aku pengen injek kamu. Aku cuma pengen neken kamu saja. Pengen neken kamu aja. Support. Kamu udah punya kayak gitu sekarang? Terus by fountain. Wow, kamu tuh kok bisa kayak gitu? Wow. Turun. Sama bayang curang nih bikinnya duluan nih mineng neng kineng. Wow, bagus sih. Satu tik seribu cuy, jadi aku dapat uang 1000. Mineng neng kineng neng cukup gak ya look. Nah tidak bisa. Wih, diamond card. Oh ini 79 R atau dolar. Aku belum selesai nih. Oh, ini tanda merah ini maksudnya gimana ya kan? Padahal aku udah 100 loh. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Oh, keren nih. Wih, stating. Beli semuanya. Oh, yang ini ngekliknya lebih. Ada orangnya dong. Hah? 1,1 ribu. Ambil. Mantap. Buset. Dapat. Wih, decoration. Beli semua. Resiko. Wih, entrance support. Beli semua. Mana Indra, intense support itu apa toh? Gak tahu. Pui fountain. Air mancur, air aku juga. Pui entrance roof. Beli semua. Pokoknya aku beli semua. Pui light. Aku beli semuanya. Biar langsung jadi. Nah ini nih, udah mulai kita bentuk ini. Bagus banget ya. No. Pui wall. Beli semua. Ayo guys. Boys, sitting. Ini apa nih golden card? Aku perlu sedikit. Kartu lagi. Gold. Mungkin gold card, kartu gold gitu deh. Card. Boy wall satu lagi. Walah, ini loh Mas kayak buat mindah taruh mana gitu loh ke ruangannya. Boy stair. Stair kan kayak gimana? Boy second. Kamu punya. Kamu udah? Kamu belum sampai sini semuanya? Belum. What? Akhirnya aku udah hampir jadi nih bos. Eh, kui diamond card. Itu Robux. Oh, Robux. Kui second door. Wow, aku udah tingkat 2, Pano. Aku udah tingkat 2. Aku udah 2 tingkat loh, Pano. Aku juga. Sama dong kita, 300. Beli lah. Ada airnya, Pano. Keren. Ayolah. Yuk, kita beli apa lagi nih? Bedos. Railing. Apa ini railing? Oh, penyangga sama ada orangnya, Cuk. Mantep, Cuk. Road. Itu apa? Tadi kok belum ada atap ya? Tahu. Bui wall, beli. Kita beli dinding. Bagus supaya, ya, Mas, ini. Supaya orangnya nggak jatuh. Aku nggak bisa masuk. Bui plants. Plants ini apa ya? Oh, tanaman. Siap. Ya, hampir jadi deh punya aku nih. Duitku sisa 600. Aku 2200. Waduh, aku kok beli Robux. Duh, aduh. Aku enggak. Aku cancel untungnya. By railings. Kok sekarang buruk? Oh. Dah. By railings. Jadi 3000 dia sudah. Nice sekali. Bui door, kita beli. Waterfall itu apa tuh? Bui road. Air, cuy. Bagus ya mas tycoonnya, untung aku ngajak main ini. Nggak, ya bui lightning.
Oh, bunyi lampu maksudnya. Lightning itu bukan petir kan? Lightning itu petir. Nanti orangnya kesan berpetir. Wall, kita beli semuanya. Aku borong semuanya. Wall, $650. Enggak apa-apa. Aku beli semua. Kayaknya aku udah jadi deh kayaknya. Yang di luar kita perlu, Mas. Jangan lupa yang di luar. Itu apa dong? Yang di luar masih ada banyak yang kita harus beli. Buiruf, astaga buiruf. Butuh 1000 duit. Atapnya keren banget, bos. Aku kayaknya hampir kelar nih kayaknya. Bui Resort Sign. Aduh, aku butuh. Aku butuh 1000. Aku udah punya 4000. Aku punya 4000. 1000. Oke, beli kayak gini. Aku pokoknya beli pengen biar We Lightning dari jadi 700 tuh. Ada apalagi yang harus dibikin? Taikun kita bagus. Taikun kita, taikun kok udah jadi kan lo? Ya yang di luar masih ada banyak yang kamu belum buka. Apa ada tuh? Banyak kok pokoknya. What? Wah, dia otomatis lo? Iya. Di luar mana kan? Di luar mana? Dan kita lihat dah lihat logo ini kayak gini. Bui Road, wah keren Bui Road. Clear debris, janjian akan ada tumpukan Asian debris. What, ada Bui Golf Cart. Wow, ini pokoknya keren sih. Ini taikunku udah dikit lagi yang biar jadi nih. Tapi 2000. Kita nggak punya jadi berapa ini. Beneran jadi 2000 tok dong. Rufi apa sih? Aku kelarin yang gede-gedenya dulu aja Lightning deh. Lightning. Oh, itu tuh lampu. Clear debris ini cuma 400. Wirot nanti aja. Ini apa? Resort sign. Resort aku yang mending beli sign. Golf cart ini dulu. Sonic 10 108 Tropical Resort. Bagus. Udah resmi punyamu. Hah? Punyamu udah resmi. Ya, udah resmi, keren. Punya aku padahal belum resmi loh punya aku. Resmi apa nih? Udah resmi dibuka gitu loh. Udah dibuka jadi ya kayaknya banyak. Ya, golf cart. Bayrot itu apa nih? Golf cart respawn. Ada mobilnya. Oh, kita bisa bawa mobil ini loh, Manu. Clear debris. Clear debris ini apa ya? Oh, ada tambahannya. Bayrot cuma 800, murah ini. Ada jalannya dong sekarang. Aku coba ke taikunmu ya. Oke, apakah punya aku sudah ada namanya? Cara nge-add namanya itu gimana ya? Nah, nanti ada Bui Sign gitu. Mana? Di depan sini. Sonic 9 200S Tropical Resort. Mantap, dari sini punya kita cuy. Wow, ada banyak banget orang di sini. Wow, oke, aku mau nyoba jalan ke tempatnya. Ini di sini kita Golf ada Golf Cart. Golf Cart kita bisa nyetir. Kita bisa nyetir. Mantap. Kita tidak bisa respon kok. Oke. Warna tadi tempat warnaku? Oranye. Oh. Malah di tengah-tengah laut sano ini. Malah di tengah-tengah laut. Loh, kok buram? Ya kalau kamu beli Robux memang kayak gitu sistemnya. Karena kamu sekarang coba yang ke taikun itu deh. Error. Aku gak bisa ke tempatmu. Kita harus punya apa namanya pesawat buat situ. Wah, 2000. Oke, aku mau lihat punya aku selama aku jalan-jalan. Tuh, 3000 ambil jadi 5000. Wah, aku lupa apa sih? Taikunku, tapi kok ada yang belum jadi nih? Apa ini? Di unlock after airport. What? Ini juga belum unlock, Pano. Nanti kita punya bendera. Terus nanti itu di unlock. Terus kita juga bisa unlock ini kalau kita udah punya villa. Tiketnya berapa?
tiket emong rak satu seket, yang satu seket aja wis koyong ini 6.000. Untuk apa uang-uang ini, Vano? Jika kita sudah mempunyai tycoon yang besar seperti ini. Aku riset dulu ya. Aku nggak bisa ngemuk kameraku. Bisa ngarahin ke kiri kanan gitu dah. Sama aku. Ya itu pakai yang kemarin aku. Halo Vano, kita sekarang tempatnya beda. Aduh, sayang banget ya. Apa? Aku coba. Aku masih di pink resort. Di pink resort kan? Nah. Pink resortnya ada di tengah laut itu. Wah, punya aku padahal di tengah-tengah. Ya, udah malam. Ya, tapi padahal punya aku ini yang di darat cuma ada beberapa tok loh. Ya, gimana lagi? Ya ini, ayo guys, kita seneng banget ya guys, tidak walaupun nggak multiplayer. Tapi yang penting kita udah punya tycoon dua-duanya yang masih keren, yang udah keren-keren ya. Nama dia, nama tycoonmu apa nama tycoonmu? Jangan-jangan kamu ikutin jalan itu terus kamu ke tempatku. Kamu coba aja ikutin jalannya. Aku lagi panik nih. Aku lagi olahraga. Ini loh, Hano. Expand Island. Gimana itu? Itu cuma ada di sini ya? Di sini, Expand Island. Oh, kamu 3.000 loh di banknya. 7.000 leng, oke. Jangan-jangan bisa 10.000. Untuk apa kan kita udah punya lebih banyak tapi tycoon kita udah gede nih buat apa ya? Build road. Jangan-jangan kita bisa jalan bisa terhubung sini lagi kamu. Benderanya mas. Astaga, aku kok belum punya. Wah, aku coba jalan-jalan ke jalan sini. Kamu tadi arahnya ke kanan atau kiri ke sini? Nggak, aku situ. Kayaknya itu bandaranya itu. Tapi kok luas ya? Jangan-jangan villa itu. Jangan-jangan itu villa. Ada merah-merah dong, Pano. Yang harus aku selesaikan. Aku apa? Itu jangan-jangan bukan apa ya itu, Pano? Lightning lagi. Aduh, serah. Expand Iceland. Island aku juga punya. Freezer. Ternyata itu cuma buat Expand Island. Ayo aku udah ngeklik. Ya udah aku nge-lag. Klik tersinggung. Klik browser. Aduh gimana ini? Gimana dong? Gimana sih ini? Tersinggung ya. Jelek. Oh ini bisa nih. We wrote sekarang. Dah. Kok gameplay pause terus? Aku tiba-tiba rejoin. Ternyata dari tadi suaraku bening dong, belum tak aktifin suaranya. Sama. Yaudah ya, karena kita ganti game nih, game gini. Game angkot. Ayo main-main kerasa sih. Tidak, coba build battle ya. Tapi ini sudah selesai ya guys. Ketemu lagi besok lagi pada episode berikutnya besok siang. See you next time next video and bye-bye. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share dan subscribe di channel ini. Bye.